Dan oke, ini adalah DX Ultraman Gaia yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Oke ya, kali ini karena banyak yang request bikin DX Ultraman Gaia ya, jadi hari ini kita akan bikin DX Ultraman Gaia. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, terima kasih buat sobat Oyan yang udah request ya, dan saya ucapin juga terima kasih buat sobat Oyan yang masih setia. Dan buat kalian yang baru gabung di channel Oyan TV, jangan lupa cek video yang lainnya di playlist ya, kita udah bikin banyak video, jadi sobat Oyan silahkan acak-acak di kolom playlist ya. Oke, Ultraman Gaia ini seri Ultraman yang rilis di tahun 1999 ya. Itu udah lama banget ya, itu udah 20 tahun yang lalu. Cuma Ultraman Gaia ini dulu lumayan populer ya, di antara Ultraman-Ultraman yang lainnya ya. Nah, ini merupakan seri ke-14 ya. Nah, dalam film Ultraman Gaia, si Ultraman Gaia ini punya temen ya, namanya Ultraman Agul ya. Nah, kali ini kita akan coba membuat DX Ultraman-nya ya. Nah, untuk DX Ultraman Gaia ini simple banget ya. Warna utamanya itu kuning keemasan ya, terus di tengahnya itu ada warna birunya. Karena ini kita mau bikin DX ya, buat mainan ya, jadi nanti kita seperti biasa kita butuh karet ya untuk mengikat biar DX nya ini bisa dibawa buat lari-lari ya. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan oke, ini adalah DX Ultraman Gaia yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng ya, agar sobat Oyan nggak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Sampai jumpa di video berikutnya.